Awil Kalam Kasturi Beratan Pertama. Dia mengisahkan tentang dulu saya pernah bekerja, 15 tahun bekerja, tapi saya bekerja dengan tidak begitu rasa menyenangkan hati saya sendiri kerana saya tidak mendapat jalankan tugas dan tanggungjawab, hanya bekerja saja. Jadi kalau kita nak bekerja, kita harus jalankan tugas dan tanggungjawab. InsyaAllah diberkati. Sebuah lagu untuk kita semua, hayati puisi lagu ini, nyanyian Serambi.
itulah dia nyanyian Serambi. Sebuah lagu yang mengisahkan tentang kalau di negeri barat kita ada Romeo dan Juliet, kalau di timur tengah kita ada Laila dan Majnun. Sebuah kisahnya agak, cintanya agak mistik sikit, ada spiritual sikit mistik, tapi cinta yang perlu dipisahkan untuk dapat kasih yang sejati. Jadi Adam, Laila dan Majnun harus dipisahkan. Dan sebuah lagu yang penting dalam album Syair Timur, Syair Laila Majnun. Thank you.
karena adanya kasih ada kehidupan. Dari itu yang saya rasakan, terpulang bagi anda masing-masing, karena cinta kasih perlukan pengorbanan yang amat serius dan juga tulus. Sebuah lagu yang saya rekaman pada tahun 1988. Ya, ini kisah tentang cinta sebenarnya pada awalnya agak sedih. Setelah itu berpisah setiap, lepas itu baru ditahu yang sebenarnya dalam cinta perlu berbanding. Sebuah lagu untuk besar. Thank you.
doa dan hajat kita sama-sama kuat. Seharusnya saya tidak ada pada malam ini, tapi dengan izin dia juga, benda itu berlaku untuk saya hadir pada malam ini. Dan sebenarnya saya ingin menyanyikan lebih daripada 14 lagu. Tadi Kamalia, Rantai, banyak lagi sebenarnya. Tapi insyaAllah kita izinkan saya akan kembali lagi. Dan ini sebuah lagu yang saya rasa sangat sinonim pada mereka-mereka, terutama kepada pasangan yang suka berkaraoke, yang sihat. Sebuah lagu yang lebih didapatkan kemajuan Kota Nusantara. Dengan besar hati, saya ingin jemput penyanyi yang banyak berjuang di tanah air kita, tidak lain tidak bukan, sekali lagi berikan tepukan hangat kepada Ramlah Rock. Terima kasih. Sebenarnya dalam lagu ini tidak ada, kita tidak ada latihan apa-apa sebenarnya. Yeah. Di belakang pentas, cakap Ramlah, sudi tak kalau kita nyanyikan kepada penonton agak lagi agak bonus dua lagi. Dan jika anda nak nyanyikan dengan suara hati boleh, nak keluarkan boleh. Semua lagu untuk kita bersantai bersama, misalkan tentang doa buat kasih. Ayat Nabi, dirahmati Allah.